Cedera kaki patah yang dialami Ringo Agus Rahman rupanya cukup berdampak pada kegiatan syutingnya. Selain masih harus menggunakan tongkat, Ringo juga masih takut atas keberadaan dirinya di film terbarunya Leher Angsa yang sedang dalam tahap proses syuting. Ringo merasa dengan cedera kaki patahnya ini, ia menjadi sulit konsentrasi untuk adegan syuting yang nanti akan dijalaninya. Ya takutnya, tapi target saya nanti sebelum berangkat, mudah-mudahan saya sekarang lagi belajar jalan terus kan, mudah-mudahan nanti saya nggak pakai tongkat ini lagi, jadi kalau nanti jalan sih udah sembuh. Takutnya karena soal pada saat kita kayak kemarin melakukan apa itu asli nggak konsen, nggak bisa konsen, karena kalau kita misalnya gitu ya, berakting gitu, tiba-tiba ada dikagetkan dengan sakitnya kaki yang nyut gitu ya, wah langsung lupa dengan konsennya, ya paling agak ininya seperti itu, jadi kayaknya sih mudah-mudahan sih nggak ada hambatan apapun atau sakitnya udah berkurang lah gitu. Meski kakinya belum sembuh total, namun sebagai bentuk profesionalitasnya, Ringo tetap harus menjalani syuting film layar lebar terbarunya. Beruntung pihak keluarga dan kekasih tercinta, Sabai Morshek, memberi dukungan atas kegiatan syuting yang dijalaninya. Khawatir mereka cuma bilang hati-hati, tapi kan gue udah bukan anak kecil lagi, udah dewasa. Bisa dilepas secara aman kok gue. Bisa dilepas secara aman. Jadi mereka gak terlalu khawatir yang gimana, mereka percayalah gue bisa bertanggung jawab terhadap diri gue sendiri.